Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tidak mancing, guys, karena keadaan cuaca buruk. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara membuat bagan apung sobat mancing. Melihat pemancing si pantai sobat mancing, gak ada ikannya ini. Oke, tonton terus keseruannya sobat mancing. Guys, pembuatan bagan apungnya. Ayo guys. Masih dalam proses, guys. Masih dalam proses pembuatan bagan apung. Ini belum selesai, guys. Ombaknya, guys, besar-besar. Barusan lagi bikin lantungan, guys. Oke. Ini belum cukup bahannya, guys, belum datang. Ini masih 50% lah, guys. Belum datang barangnya, guys. Alat-alat bambunya, guys, belum datang. Oke, mantap. Paling 10 blong kanan kiri, 10 blong jadi 20 blong mancing, tergantung berat bagan apung, bisa jadi 22 blong. Yeah.
tepatnya di sisi pantai sobat mancing. Nah ini bagan apung belum selesai, masih 50% sobat mancing. Belum di bawahnya di sini nih sobat mancing. Nah di sini belum terpasang, belum, masih proses sobat mancing. Mungkin ini pembuatan bagan apung ini bisa memakan waktu seminggu lebih sobat mancing, tergantung ada bahannya, dan dikarenakan bahannya belum datang ini udah seminggu belum selesai sobat mancing. Karena kata saya tadi tergantung bahannya, kalau bahannya komplit paling seminggu juga udah selesai sobat mancing. Oke sobat mancing, tonton terus keseruannya dan jangan lupa dukung terus channel Aki Fishing, dimana channel ini membedah bagaimana caranya mencari ikan di bagan apung, bagaimana caranya membuat bagan apung. Tonton terus keseruannya sobat mancing dan jangan lupa dukung terus channel Aki Fishing. Terima kasih.